Ya. Baik, hari ini tips kita akan mengetahui mengenai dengan semua tentang Tentang senaman. senaman. Pertama sekali, apa perbezaan kegiatan fizikal dan senaman? Ramai orang keliru nih. Kegiatan fizikal dan senaman. Ada perbezaannya ataupun tidak? Baiklah, Syarizan. Perbezaan di antara kegiatan fizikal dan senaman ialah kegiatan fizikal ialah perbuatan seharian. Turun naik tangga, cuci piring. Senaman ialah sebahagian daripada kegiatan fizikal lah. Ianya menjadi tabiat sepanjang hayat dan ianya adalah teratur. Contohnya seperti berlari, main netball, main bola. Tapi kalau kegiatan fizikal, pergerakan seharian. Jadi itu antara perbezaan. Dinyatakan kalau senaman ini sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan secara terancang, ya. Baik, selain itu juga senaman aerobik itu macam mana pula kategorinya tu? Jadinya kalau senaman aerobik, ianya juga selalunya berkaitan dengan senaman anaerobik. Senaman aerobik atau senam aerobik adalah sebarang kegiatan fizikal yang dikekalkan sepanjang tempoh yang menyebabkan penggunaan lebih banyak oksigen di dalam badan. Jadi senam aerobik ini ianya banyaknya seperti macam berenang, berjoging dan juga berbasikal. Ianya banyak menggunakan oksigen sebagai tenaga. Manakala kalau senaman anaerobik terdiri daripada letusan singkat tenaga. Maksudnya pengeluaran tenaga tu dalam masa jangka masa yang pendek saja dan juga menggunakan otot-otot besar, macam otot-otot besar tadi kaki, ya, otot kaki, otot dada. Jadinya kalau senam aerobik ini ia selalunya berfungsi untuk memecah lemak, manakala anaerobik berfungsi untuk menguatkan otot, tetapi tidak berapa dalam menguatkan jantung dan paru-paru. Manakala senam aerobik menguatkan jantung dan paru-paru. Ingin juga dikongsikan ialah senam aerobik ini selalunya untuk memecah lemak, dan kita ni tahu lemak ni ia banyak hidrogen, ia OH. Jadinya untuk memecah hidrogen tu kita ni memerlukan banyak oksigen. Jadi pengambilan lemak yang tinggi masa bulan Syawal ni kita ni memerlukan banyak senam aerobik lah untuk memecah lemak-lemak yang sudah kita ni konsumsi tu. Maklumlah, macam-macam makanan yang telah pun dinikmati, ya. Betul, di, ya, suasana hari raya. Nanti akan kita berikan tipsnya. Di sini kita mengetahui kenapa perlu melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum bersenam. Okey, senaman memanaskan badan ia membantu untuk penyediaan otot-otot dan sendi untuk aktiviti yang bakal kita ni lakukan. Ianya membantu meningkatkan kadar jantung. Maksudnya sebelum kita ni kan senaman tu kan jantung kita ni indah tinggi, ya, kadar jantungnya ataupun heart rate kita ni indah tinggi, rendah masih, ha. Jadinya kita ni dah boleh terus-terus berlari. Dah boleh mengajut. Naikkan dulu, tingkatkan pelan-pelan. Bawa berjalan dulu, kalau tani exercise tu tani warm up dulu. Pemanasan tu berapa lama biasanya tu kalau dibuat? 5 ke 10 minit. Oh, lama juga. Tingkatkan dulu, panaskan dulu badan, sediakan dulu otot. Orang panaskan enjin. Panaskanlah dulu enjin lah kalau macam samalah macam tu. Ia beransur-ansur. Lepas tu ia boleh mampu mengurangkan kecederaan semasa bersenam. Yeah. Kalau sekiranya kita ni indah warm up terus-terus kita ni datang-datang sakit dia segala-galanya. Badminton dia. Jadi teganglah rasanya tu kan. Perasaan tu orang lemak batis apa? Benar tu orang batis apa. Tapi kalau tani warm up dulu properly kan, daripada warm up, exercise, cool down, indah kita ni berapa merasa sakit lelah nyara kita ni indah terlampau sakit rasanya. Krem. Dah krem, ya. Baik, sebelum nyorang melakukan senaman ataupun kegiatan fizikal, kita ni diperlukan untuk stretching tadi, ya, senaman renggangan. Selepas satu pun kita ni disuruh membuat cool down exercise. Jadi apa jua orang perlu sebelum dan selepas satu ni? Perlu. Kenapa? Sebelum itu kita ni mesti warm up. Warm up bukan stretching. Bukan kita ni sebelum kan exercise tu kita ni stretch. Indah sebabnya otot kita ni masih lagi tegang, kancang, masih biasa, masih belum lagi warm up dulu, bawa berjalan, tingkatkan dulu tahap kadar jantung, degupan jantung. Lepas itu tingkat masa tani warm up tu kita ni punya blood pressure pun meningkat, saluran darah pun lancar ke otot-otot.
Then sudah saluran darah lancar ke otot-otot, baru dah kita ni stretching kan, start exercise itu berdasar stretching apa. Then sudah tu baru dah kita exercise. Lepas ni habis exercise, baru dah kita ni cool down stretching. Baru dah properly stretching yang dari ujung kaki ke ujung leher apa tu, 1, 2, 3 cuma tu. Selepas melakukan. Okay. Selalunya orang melakukan sit up tu selepas jogging apa? Itu pun boleh juga. Lepas jogging tu boleh sit up. Sebabnya kita ni sudah warm up benar kan? Jadinya lepas itu kita ni meningkatkan, menguatkan otot lagi. Tapi kalau orang mengambil macam jenis minuman, air lah umpamanya, selepas jogging itu boleh minum air ataupun lakukan dulu tadi macam tadi sit up apa dulu? Cool down. Kalau dari segi air, kita ni mesti minum sehari. Sebenarnya seharian itu kita ni mesti consumption kita ni itu mesti lurus. Bukannya before kita ni seharian itu, kita ni nak banyak minum air. Sudah kita ni kan exercise, baru kita minum. Kan kita ni digalakkan 8 gelas, 8 gelas sehari. Tapi kalau kita ni exercise, kita ni ekstrakan lah, add to 10 glasses of water. Jadinya kita ni ada kekurangan air, dehydrate. Tapi kalau sekiranya exercise, tapi kalau lepas dia berlari itu, ia minum air, lepas tu baru ia sit up apa boleh. Kata ni digalakkan minum sebelum senaman, semasa senaman dan selepas senaman. Ini mengurangkan kata ni punya kekurangan air di dalam badan. Kurang air di dalam badan boleh menyebabkan kenaikan temperature dalam badan, krem. Dan lagi kalau kita biasakan hari-hari, mudah tadi nyorang demam panas, kurang air ni boleh dehidrasi kan. Dan apa pula nyorang kiranya, adakah dibolehkan selain daripada air putih, kita ni berbakar air putih, tani minum isotonic water, di drinks, adakah ia dibolehkan semasa melakukan kegiatan? Kalau sekiranya minuman energi, energy drink, kalau sekiranya senaman tani itu berpanjangan, macam orang yang ultra marathon, 100 km ada sudah, ada yang 42 km, itu digalakkan lah, tapi bukannya ketani kan membuat meminum minuman itu semasa sudah ketanikan membuat 42 km tu, ketani praktis daripada awal. Sebab sebelum tanikan bermaraton itu, pemakanannya, cara pengambilan minuman apa tu, bukannya selepas satu macam sudah tanya tu baru tani benar-benar isotonik. Sebab ketani mesti kawal juga pengambilan minuman betinannya. Tani lihat dulu sugarnya, dan mesti buat pemeriksaan badan lagi. Ya, untuk dengan mengeluarkan paluh itu, itu yang sesuainya meminum isotonik drink atau tersebut. Ia mengganti pulang tu, mengganti garam. Fluid. Garam. Lah. Tapi kalau senaman tani biasa saja, macam zumba apa tu, bermakna dulu masa sekolah itu, dulu ada rentas desa. Kena kelakar itu tu lah. Dia cukup minum anunya. Minuman anunya. Memasak tu memius. Rajuk lah anunya. Tahan kau berlari ininya. Nda kau berhenti ininya. Sebelum itu, bandar pulang tu. Sebelum tadi kan berlari itu kan. Tapi inda anu injury masih tetap ada. Sebelum itu memanglah sebab kita ni kosong kan tu. And then kalau parut kosong, terus dia absorb gula tu. Tapi it's only for 5 ke 10 minit ketahanannya. Lepas satu tadi haus lagi. Kayaknya haus kadang-kadang itu cuma pancit tiba ni lagi dapat meneruskan. Kira dan macam Sarina tu dulu kalau atas desa. Tapi ya no, merantas rumah shortcut. Dan kita ada melihat tadi kan perbezaan antara senaman dan juga kegiatan fizikal. Kita ada Umi ada menyentuh mengenai dengan aerobik dan anaerobik, ya. Kalau anaerobik itu lebih kepada angkat berat dan fungsinya lebih kepada apa tu, penggunaan tenaga. Kalau macam aerobik itu, ia boleh membakar lemak. Jadi kalau nyorang di hari raya ni, kita ni maklum saja nyorang rapat menerima jemputan rumah terbuka. Makanan-makanan yang dihidangkan ni pun tinggi kalorinya. Banyak jadi ni. Aerobik itu memang sesuai lah. Aerobik memang sesuai. Barangkali dapat dikongsikan juga. Di sini ada jenis beberapa jenis makanan. Buah hulu, dodol, tat nanas, kuih bangkit, keropok ubi padas. Ini kalau Sarinah duduk ni, sekontena habis ni. Keropok ubi padas. Biskut makmur ataupun kuih mor ni ketani orang Brunei. Lepas satu ada biskut cornflakes. Macam-macam ni, kek buah. Ini kegemaran saya ni. Banyak tu Syarizata. Berapa kalorinya ni? Sekali duduk. Sebenarnya kita ni patutnya mengkonsum 2 ke 3 saja. Tapi boleh tu sekali duduk tu kerupuk udang tu pun boleh habis. Habis. Jadi itu daripada
Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi that's why kita ni dah melihat banyak tapak kuda apa tu. Tapi ada biskut-biskut hari raya lah. Kalorinya pun ada dicatat di sana. Ini antara lain jenis-jenis makanan yang kalorinya terdapat di sini. Yang sememangnya nyata kita konsum semasa hari raya. Kalau kuih mor di sini Rina 50. 50 kalori. Kalau satu, okay, tu masih sebiji. Sebiji. Tu baru sebiji. Sebiji. Tadi pergi berapa buah rumah sudah. Kalau tak nanas dia ambil 4 biji macam mana tu? Tak nanas kalau 70 di sini. Kalau tadi ambil 4 dalam 280 kalori. Sama macam kita ni makan nasi putih sama rabus betul. Okay. Untuk membakar 280 kalori atau berapa lama macam mana bentuk kegiatan fizikal yang sesuai? Kalau ia terpulang arah badan, kalau ia berat badannya macam lagi tinggi, macam 80 kg, mungkin berlari 20 minit. Tapi kalau berat badannya 65 kg, berlari 40 minit lagi panjang. Tapi we have dan mesti lihat juga macam kuih moyah tu, ia tinggi lemak kan, pasal pakai campur mentega, gitu. Pakai tu. Patutlah diet saya tidak berhasil kerana di suasana hari raya semasa rumah terbuka, saya tidak mau makan nasi, ambil kek buah saja. Rupanya kek buah di sini 130 kalorinya. Sana tu satu slice, sepotong. Ya. Tadi mesti fikirkan ingredientnya di dalam kuih-kuih tu. Yang banyak menggunakan mentega, butter, gula berapa tu kan tu? Talor lagi, talornya 16 biji ada. Sebab itulah masa ni pun HPC, Health Promotion Center turut mengadakan promosi pengurangan gula ya, pengurangan di bulan Syawal. Ya. Baik, barangkali ada juga kaitannya setelah kita mengetahui beberapa jenis kuih-kuih makanan yang boleh memberi impak kepada kesihatan kita ni. Kadang-kadang kita ni semasa bersenam ada merasa indah selesa. Jadi macam mana caranya untuk kita ni menghindarkan orang rasa indah selesa semasa membuat bersenam itu dan supaya tak indah bosan. Kadang-kadang orang 2-3 hari, okey. Lepas itu nanti ya? Ya, kita ni sudah macam keborengan lah cuma tu. Kebosan. Sebenarnya kalau tani kan start exercise ni, tani start secara perlahan. Jangan mengajut. Sebab kalau tani mengajut, tani mudah kebosanan lah. Tani give up sebab tani rasa macam kepayahan lah. Ngalih dia, bosan nanti jadinya. Tani mula melakukan senaman itu secara berterusan 10 minit. Tak boleh kurang. Lepas tu tani build up dia, tingkatkan ke 30 minit. Tani exercise satu jangan sampai terlalu melelahkan. Tani exercise satu ikut tani punya kemampuan badan ke tani sendiri. Okay. Jadinya kalau sekiranya macam kita ni rasa lelah macam tu take a one step back. Tani rehatkan badan. Eventually hari ini memang payah tapi setelah sekian lama dicari tu macam ngalih tu lepas rehat setengah jam mau lagi kena exercise. Baik, barangkali kita ada lebih kurang 3 minit bersama. Cara kesimpulannya lah, rumusannya tips untuk kekal aktif di bulan Syawal ini. Baiklah, untuk kekal aktif di bulan Syawal ni saya suggestkan imbangkan pengambilan kalori dengan kalori terbakar dalam kegiatan fizikal. Terutama pada hari raya ni habis kita cenderung mengambil makanan kegemaran bis kita dengan berlebihan. Terutama semasa rumah-rumah terbuka, belum lagi kita ni makan segala yang beridang itu. Lepas itu kita ni makan lagi kuih-muihnya, lepas tu rumah seterusnya lagi. Sama jadinya Auda perlu ingat, hanya perlu ingat macam mana kita ni makan itu, cuma itu juga kita ni mesti membakar kalori untuk melakukan membakar kalori yang berlebihan. Jadinya kalau sekiranya kita ni tahu eksersis kita ni kurang masa raya ni sebab balik kerja teruskan ke open house cuma tu kan, banyakkan pergerakan kegiatan fizikal di office apa tu, turun naik tangga, jangan kita ni kalau boleh masa bertelepon atau bawa berdiri, turun kalau sekiranya kita ni ada urusan sama orang atau agaya bawa jalan kaki bawa kita ni tahu limited kan masa raya ni, mungkin 2-3 minggu lepas raya ni baru tak aktif ni, banyakkan pergerakan lah. Ni banyakkan pergerakan and then imbangkan dengan pengambilan kalori, kurangkanlah, jangan jangan tah sampai
berhabisan lepas next rumah tu mengambil lagi. Oh. Betul. Sekarang ni kebanyakan orang Ketani ni kalau suasana hari raya jarang terminum air tu pasalnya minuman-minuman berwarna ni macam-macam kan. Oh, serba salah juga lain dah diminum lah, sebab sudah kena buka. Ya, kan. Ya tahu mana lagi siok berasap-rasap sajuk soalnya. dinikmati tu juga. Itu memang dah digalakkan lah. Oh, kurangkan pengambilan minuman tin lah. Suap sama kalau air tu macam karang kata orang. Anu jual luan, anu jual. Tapi sediakan botol air lah. Ada jual orang kan mau minum air putih. Orang kita ni faham sebenarnya. Air putih ataupun minuman panas biar tidak orang sini masukkan gula. Digantikan minuman tin itu dengan kalau kita membeli minuman tin, kita baca baca kalori bukan apa tu gulanya per 100 ml itu mesti di bawah 6.0. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita. Mudah-mudahan ini menjadi panduan dalam kehidupan kita menempuh hari raya. Dengan kita berhari raya, kita lakukan juga aktiviti harian kita untuk mengaktifkan tubuh badan kita. Baik, rasanya ada validnya untuk kita terus mengamalkan apa yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Syawal pun dalam masa satu bulan. Terima kasih Umi Salma bersama kami. Terima kasih.